Oke, halo semua. Kembali bersama saya, Harley Channel. Di sini saya akan memainkan lagi Ultraman Fighting Evolution 3. Kita akan menggunakan Ultraman kesukaan Harley, yaitu Ultraman Gaia. Langsung saja kita mainkan gamenya. Di sini Harley sudah menggunakan joystick juga ya, untuk kita bermain lebih nyaman lagi. Kita pergi ke option mode. Game levelnya kita tingkatkan dari easy menjadi normal saja. Oke, langsung saja kita mainkan. Ultraman Fighting Evolution 3. Di sini kita akan mainkan Ultra Mode. Ultra Mode. Misinya tentunya yang Ultraman Gaia ya. Di sini Harley akan memainkan semua misinya Ultraman Gaia. Kalau nggak salah cuma ada 2, jadi yang ini. Sama yang melawan Ultraman Agul ya. Ini ngelawan Gang Q. Lanjut. Azawaraume. Ini tim penyelamatnya ya. Tim apa? Guts ya. Guts atau Ice? Ice itu Ultraman Cosmos Ring ya? Gankyu を倒せ. Kalahkan Gankyu. Siap. Ultraman Gaia versus Gankyu. Ini dia Ultraman kesukaan Harley, Ultraman Gaia. Oke. Waduh, tendang kita. Oke, lanjut saja kita langsung ke jurusnya. Jurus pertamanya. Wah. Oke, jurus pamungkasnya seperti episode 1. Sinar dari kepala. Oke. Mantap. Mission seiko. Oh ya, mau ngingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, buruan sekarang klik tombol subscribe. Dan klik like videonya sebelum lanjut menonton. Oke. Kita lanjut lagi ke misi berikutnya. ケチャクノヒ。Ultraman Agul。Melawan Ultraman Gaia. Jadi pertarungan mereka berdua itu membuat monster besar nanti muncul ya.
Aguru aguru to no kechaku wo tsukero. Pokoknya tuh kalau di episode 25 itu seingat Harley pertarungan mereka kan sampai benar-benar mereka enggak bisa berubah jadi Ultraman lagi. Terus cahayanya tuh jadi sumber energi buat monster jahat gitu ya. Ntar deh kita lihat aja, sama enggak kayak di episode 25. Harley hafal banget soalnya kan suka Ultraman Gaia gitu nonton. Jadi Gaia tuh bisa dibilang dibagi dua ya. Cerita yang sampai Agulnya gak bisa berubah jadi Ultraman, terus sampai nanti Agulnya dapat kekuatan lagi, terus Gaia dikasih kekuatan sama Agul gitu kan buat berubah jadi Gaia yang versi kedua. Jadi jumlah episode Ultraman Gaia tuh kalau gak salah 51 atau 50 gitu. Nah kayak Bima X aja, Bima kan episodenya tuh ada 25, yang satunya 50 gitu ya. Jadi benar-benar dibagi dua sesi. Jadi ceritanya tuh apa ya? Setelah kita nonton Ultraman Gaia episode 26 ke atas gitu, si Agul ini udah jadi baik ya nantinya, karena dia mulai sadar gitu sebenarnya manusia bumi itu nggak jahat. Kalian harus tonton Ultraman Gaia, sangat Harley rekomendasikan, soalnya kan kebanyakan orang Indonesia taunya Ultraman tuh Ultraman 3 ya, tapi sebenarnya kalau cerita Harley lebih cenderung suka yang Gaia. Dia mudah dimengerti. Nah ini dia, bener kayak di episode 25, episode terakhirnya Ultraman Agul season 1 atau versi pertama. Tuh dia ngasih kekuatan ke Gaia versi 1 buat berubah ke Gaia versi kedua. Terus di sini kalian bisa lihat Ultraman Gaia jadi warna hitam di bagian dadanya, dan dia bisa berubah menjadi Gaia Supreme atau Gaia yang besar. Nanti kita akan berubah. Wah, kita kena. Ayo, kita hampir kalah ternyata. Cepet banget serangannya. Ayo, kita harus bisa ngalahin dia. Aduh, kita yang kalah ternyata. Fail. Aduh, ngulangnya dari sini ternyata. Wah. Kita putar-putar si Agul. Kita pakai jurus yang biasa aja. Kita jurus biasa lagi.
Harley atau Agrinos itu langsung. Oke. Ternyata Harley baru ingat kalau itu tuh menghemat darah kita ya. Jadi kalau darah kita sampai merah juga tingdung-tingdung gitu. Kalau dikasih kekuatannya Agul, tetap aja darahnya cuma nambah sedikit. Gitu. Oke. Ayo kita semoga menang ya. Ayo Bung. Aduh, nggak sempet. Aduh, ayo dikit lagi. Aduh. Ah. Mission spy. Susah ya, susah lumayan. Tangkis, man. Wah, gantian kita yang dijurus ya. Oke, kita tangkis. Ditangkis juga ternyata. Ayo. Mantap. Ayo serius. Gaia to Agri no shitou no sanaka, sora ga sake, naka kara chou kyudai na kaiju ga arawareta. Kyojuu wo okurikomu tame no kyudai na wormhole wo tsukuru tame, futari no ultraman no gekitotsu de umareru power ga riyou sarete ita no da. Imamade no koudou subete ga teki ni riyou sarete ita koto ni ki ga tsuita Agri wa, sono chikara wo Gaia ni takushi, sugata wo keshita.
Let's go. Oke, akhirnya ini dia gaya Supreme, gaya gabung sama Agul jadi merah biru ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini, semoga kalian suka. Klik like sekali lagi kalau kalian belum like dan subscribe buat kalian penonton baru di Harley Channel. Terus dukung Harley Channel dan kita akan terus mainkan game yang berhubungan dengan tokusatsu dan jejepangan lainnya. Oke? Dari sini Harley pamit. Terima kasih.